Ya, sehari ini tadi memberi dukungan moral, moral support yang luar biasa terhadap dua hal. Pertama terhadap Petren, dengan dia hadir memberi selamat langsung secara fisik dan mendoakan, ikut mendoakan agar Petren menjadi pilihan dari alat-alat bayar dan transaksinya orang-orang di negeri ini. Sekaligus beliau tadi punya kalimat cakep banget gitu ya, menurut saya iya ya, kenapa nggak dipakai ya, Petren itu apa sih? Udahlah, kata pesan ini, make it simple gitu. Petren itu bikin simple lu pada gitu. Hidup ini udah ribet ya, kenapa dibikin sulit? Bikin simple aja. Wow, sama oke. Yang kedua, bentuk dukungan sehari ini terhadap Darul Quran dengan langsung mempercayakan ponakannya untuk menjadi santri di Darul Quran tahun ajaran 2018-2019. Di sini kan banyak kekurangan. Ini kehendak Allah. Karena orang yang dididik dengan kekurangan, dia akan jadi hebat banget. Benar. Orang yang banyak kekurangannya itu banyak akal, banyak ide, banyak tahan. Salah kalau orang kaya masuk sini lalu kemudian bilang, wah, fasilitasnya nggak ada nih. Lah, kalau mau ada mau di hotel aja, gitu kan? Di sini justru mengajarkan bagaimana mengatasi kekurangan ya. Nah, banyak loh orang-orang yang jatuh, justru pada saat jatuh itulah nanti akan menjadikan dia pengusaha yang lebih hebat daripada sebelumnya. Kenapa? Karena ketika dia ada dulu, dia terlena, gitu kan? Nah, ketika dia di bawah, dia menutupi betul kekurangannya, kelemahan, akhirnya jadi. Saya salah satunya. Oh iya, kita tiap tahun kan alumni-alumni kita, tiap tahun memang kita berangkatin keluar untuk sekolah lanjutan di luar, sambil dia menjadi dutanya Darul Quran, dutanya tahfiz. Tahun ini ada berapa kan? Biasanya tiap tahun kita puluhan tuh anak-anak, ada yang di Eropa, ada yang di Kanada, ada yang di Amerika, ada yang di Inggris Raya. Rencananya sendiri kalian? Ada yang terbanyak di, masih di Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat jajan-jajan, selamat makan-makan, jangan lupa sholat subuh jangan kesiangan, sholat zuhur jangan ditinggal, sholat asar jangan sampai kesorean, sholat maghrib jangan sampai ketinggalan, sholat isya jangan sampai ketiduran, dan baca Qurannya diterusin, ya? Happy Petren, assalamualaikum.